Berdasarkan rekod daripada Jabatan Pertanian, seluas 103,563 hektar tanah terbiar milik persendirian telah dikenalpasti melibatkan sejumlah 46,382 lot di Semenanjung Malaysia yang termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 89,464.35 hektar merupakan tanah darat, manakala 14,098.26 hektar adalah tanah sawah. Bagi memanfaatkan tanah terbiar dan seterusnya meningkatkan pengeluaran makanan dalam negara, KPKM telah mencadangkan inisiatif bagi meningkatkan keluasan tanah pertanian melalui sinergi antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri yang dibentangkan di dalam mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri yang ke-139. Antara sinergi yang sudah dipersetujui dalam mesyuarat tersebut adalah penubuhan jawatan kuasa pembangunan tanah pertanian peringkat daerah bagi memudah cara urusan membangunkan tanah persendirian yang tidak diusahakan dan yang berpotensi. Kementerian juga telah menawarkan insentif kepada semua pihak yang ingin membangunkan tanah-tanah terbiar atau berpotensi melalui program-program yang dirancang. Antara program yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah melalui Program Pengukuhan Keterjaminan Makanan tahun 2024, iaitu mengoptimumkan penggunaan tanah dengan kerjasama kerajaan negeri di bawah KPKM dengan nilai peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 150 juta. Program ini adalah kesinambungan kepada projek pembangunan tanah pertanian berpotensi yang dilaksanakan sebelum ini yang memfokuskan pembangunan tanah-tanah milik kerajaan negeri atau agensi di bawahnya. Bagi maksud ini, KPKM telah mengenal pasti beberapa aktiviti pertanian dan peternakan dalam program ini khususnya untuk meningkatkan pengeluaran jagung bijian, tanaman kontan antaranya bawang, cili, halia dan buah rock melon, juga termasuk penternakan lembu, susu dan daging serta produk aquaculture. KPKM akan meneruskan libat urus bersama dengan kerajaan negeri bagi melaksanakan program-program pembangunan tanah terbiar agar wujud kesinambungan dan usaha kementerian untuk memastikan tanah-tanah pertanian dapat dibangunkan secara optimum. Sekian dan terima kasih.